Saya kira kalian akan duduk di karpet ini gitu. Kita agak-agak kayak ya gitu kan. Tapi ternyata enggak ya. Kenapa? Kalau ngomong yang keluar suaranya tuh yang kencang gitu. Jadi kita tuh ada perbincangan yang valid gitu. Oke. Sebelum lagu selanjutnya, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fatin Shitya Lewis. Oh, udah kenal kah? Alhamdulillah. Lumayan lah ya hasil berkarir ya. Oke. Lagu selanjutnya ini mungkin teman-teman sudah lebih agak kadang lupa mic-nya di sini. Oke. Lagu selanjutnya ini mungkin teman-teman lebih familiar, tetapi dengan versi yang lain. Dan kali ini saya jujur-jujuran aja, kita jujur-jujurannya. Cin, ini nih ada iPad ya. Ini iPad ini isinya cuma lirik doang ini isinya. Bapak dan Ibu tahu lah betapa otak saya tuh untuk lirik tuh ada gitu.
wah gitu, tidak bisa diharapkan. Oke, okay. Lagu selanjutnya ini Pelangi dan Hujan ya, tapi mungkin ini adalah versi yang teman-teman sudah cukup sering mention aku gitu. Kemana yang Jepang ini? Kemana? Ya di sini. Tapi sebelum itu, konnichiwa, atashi wa watashikiya desu, yoroshiku onegaishimasu, kore wa nijito ome desu. Terima kasih, kayak gitu, ini namanya juga wibu ya, tapi let's go, let's do this, Pelangi dan Hujan. ございました。虹と雨です。いや、oh yeah, balik lagi Betawi Batak. Oke. Hati Citia. Oke. Lubis jangan lupa. Oke. Okay. Lagu selanjutnya ini sebelum BTW mungkin di sini teman-teman sadar ya, teman-teman tidak bisa mengambil sesuatu dari kantong teman-teman. Yaitu handphone. Primitive. Oke. Okay. Oke. Okay. Primitive. Enggak apa-apa. Disinilah letak spesialnya kita semua berada di sini gitu. Selain teman-teman jadi yang pertama dengerin Pelangi dan Hujan yang versi Jepang,
Ya ngomong-ngomong lagi ya, nungguin ya, kasihan. Gak apa-apalah, emang kadang hidup kan gak sesuai dengan apa yang kita mau ya. Kadang jawabannya gak langsung ada juga, ya gak sih? Tapi yang pasti kalau yang ini teman-teman udah tahu jawabannya, For You yang ini. Dan sayang sekali lagu ini tidak sesering dibawakan aku milih dia dan dia ini, tapi taruh, tapi tidak mengalahkan memang aku menyukai lagu ini juga gitu. Dan terima kasih anak-anak bandku sudah mau mengulik ya lagi-lagi ini ya, terima kasih. Emang namanya harus kerja ya kan. Oke, lanjut, inilah dia For You, kita medley. Kisah tentangmu, hapus kamu dari benakku. Tapi semakin ku coba, semakin ku tak berdaya. Ku rela
Oke. Okay. Makasih. Wah, kakak-kakak. Nih kalau aku bisa kasih emoji yang nangis ada ketawanya gitu aja. Karena udah lama enggak bawain lagu ini jadi agak-agak kayak aku enggak nyangka gitu. Sembari aku tadi muter-muter gini kayak mencoba orang mencapai kalian, mulut kalian tuh kayak so kayak wow, aku berasa punya penonton bayaran. Oke. Senang sekali. Pertama aku ucapin terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan konser Intimate kali ini. Formal banget. Lebih kayak orang gitu ya. Sama-sama sih gitu juga enggak apa-apa. Iya, sama-sama. Di sini angkringan. Gue bingung banget kayak jadi cewek begini gimana ya? Oke. Lagu selanjutnya ini sebenarnya adalah lagu pertama yang aku tulis sendiri. Ya, mungkin teman-teman juga udah lebih familiar. Dan lagu ini juga apa ya? Lagu yang sampai sekarang juga aku selalu favoritin ketika nyanyi. Karena banyak isi-isiannya yang menyenangkan gitu di lagu ini. Oh iya, ibu nonton di rumah. Sorry, lupa. Halo semuanya, aku Fatih Siti Lubis. Ini lagu keempat gitu ya, agak terlambat untuk perkenalan diri. Oke, ini adalah single itu yaitu Pink. Ya enggak, jingga. Yeah.
terima kasih, terima kasih. Korban-korban ghosting ya. Ada yang di sini dekat karena pandemi lalu ditinggal. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dengerin jingga yang banyak, dengerin dalam teduh yang banyak. Nangis satu malam itulah ya. Keluarkan air matamu, oke? Tapi sebelumnya ini kita menuju ke lagu yang terakhir ya. Sebenarnya aku agak ngalang-ngalangin kalian dari iPad supaya tidak melihat judul lagu ini gitu. Gak kelihatan ya? Oh, cek mata mendingan. Harusnya sih kelihatan ya di sini. Dan ini adalah lagu yang insya Allah nanti akan lahir di bulan Januari tahun depan. Ya, yeah, I know, right? Terima kasih. Dan lagu ini sebenarnya adalah menurut aku udah lama gak nyanyi dengan cara kayak gini gitu. Ini menurut aku rada berbeda dari lagu-lagu aku yang sebelumnya. Terus juga apa ya? Sebenarnya aku agak-agak deg-degan nyanyiin lagu ini karena dia lebih kayak lebih berusaha banget gitu nyanyinya tuh. Kayak kalau aku habis nyanyi gorengan aku gak mau nyanyi lagu ini. Susah. Jadi aku harap teman-teman bisa menyukai lagu ini juga dan bisa menikmati lagu ini. Mungkin sebenarnya aku agak-agak enggak terlalu pengen teman-teman relate ya karena lagunya enggak terlalu yang bahagia banget gitu. Jadi pengennya yang lagu bahagia baru teman-teman relate. Dan yang pasti aku harap teman-teman gak ada yang cepu. Aku melihat kalian dengan senyum tapi hati tidak ya. Aku liatin aja sama Tata. Aku inget dulu ya. Oke, sip. Hah? Kenapa yang pojok yang kudu kita hati-hatikan ya? Tolong please lah Bang Bono, please lah jangan kastoin orang-orang lah. Please lah, gak usah tag aku di story lah, please lah. Lagu ini. Oke. Asyik Bang Bono. Asyik Bono. Ini adalah judulnya yang selalu ingin aku dan Ben lakuin ketika ketemu kalian, yaitu ingin bertemu lagi. Hai, Gigi. Sorry. Jatuh cinta menanti dirimu terasa indah. Ku ingin bertemu lagi, merasa hadirmu di sini.
Sudah suka kah? Suka kah? Kayak apa? Rasanya kayak apa? Kayak kalau makanan kayak apa? Deskripsikan please. Kayak apa? Kayak sedih atau kayak haru atau kayak apa? Ya curang dasar suami istri tukang pamer. Pamer keuangan. Alright, jadi kalau dari aku sendiri mendeskripsikan lagu ini itu kayak sebenarnya benar-benar kayak judulnya ingin bertemu lagi, cuman di versi yang dia tuh udah kangen banget tapi nggak tahu ini yang aku rasain ini apakah cinta gitu, apakah hanya suka-suka semata gitu kan. Tapi dia tuh sampai semalam kayak dia mimpi banget men gitu. Jadi oh sorry. Jadi dia benar-benar ngerasa kayak oh kayaknya dia berarti buat hidup aku, buat aku gitu. Gitu. Yang mana kayak banyak opsi aja gue. Oke, yang pasti aku mau ucapin ini kita udah 5 lagu sebenarnya kalau teman-teman gak berasa. Terima kasih banyak serius, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya dan mungkin sudah oke untuk kayak pakai baju putih bawahnya denim ya gak sih? Terima kasih Kak Teddy mungkin udah membantu teman-teman untuk kayak kita semua nih jadinya terlihat seragam gitu. Walaupun agak jauh tadi aku kira kayak anak SMA mana gitu kan agak-agak. Iya agak-agak abu-abu gitu. Tapi terima kasih banyak, semoga kita bisa ketemu di konser yang mungkin lebih luas skalanya, orang-orangnya lebih banyak. Terus bisa akhirnya ngebawain lagu ini live di depan teman-teman yang lain juga. Terima kasih udah dengerin lagu ini sekarang juga. Please lah jangan cepu lah ya. Terima kasih teman-teman, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah membantu adanya konser Intimate ini. Buat teman-teman di rumah yang nonton sambil makan seblak atau kayak makaroni, thank you banget juga. Don't forget to like, subscribe, and also comment to this YouTube channel. Terus nanti-nantikan terus lagu atau video klip aku selanjutnya, oke? Okay? Terima kasih banyak semua teman-teman, thank you to the band. Terima kasih, boleh tepuk tangannya untuk Beneka, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Andrian Susanto. Halo, nama saya Afi Patrida. Aku Didi. Aku Rizka. Subono Andi Wibowo. Kenalin kita bertiga dari Tangerang. Patinisik Tangerang tepatnya. Kita bertiga datang sini bersyukur banget sih bisa nyaksin konser langsung ya kan. Berasa banget kayak iya, meriah kan? Ya kan? Iya, keren gila. Banget. Berapa tahun ini kita enggak ngumpul-ngumpul lagi. Iya, karena adanya corona kan memang banyak hal yang terlewatkan. Dari kapan jadi Patinisik? Aku sih dari Kak Fatin dari lagi di X Factor ya, udah ngikutin banget, suka SMS dia juga tuh sampai dia bisa menang juara satu ya kan? Dari SMK, sekitar umur 16 tahun mbak, sampai sekarang sampai umur sampai 26, 2000. Berarti hampir 10-11 tahunan yeah. Ya, pokoknya dari awal Fatin berkarir. Yang paling berkesan dari Fatinistik, join ke Fatinistik adalah kita bisa bikin acara untuk Fatin, dari Fatinistik. Dan kenal banyak teman sih, itu sih. Kalau aku sendiri sih waktu itu pernah ya syuting bareng sama Fatin buat acara yang suara mirip Fatin. Nah dari situ kayak mulai berkesan banget. Itu momen yang paling aku impikan dan bisa terwujud gitu. Pendapat kalian tentang live session hari ini? Gimana? Keren banget gak sih? Menurut aku keren, terus pengalaman yang orang gak bisa ngalamin juga sih. Soalnya kan cuma sedikit ya. Alhamdulillah luar biasa juga tadi Fatin, keren banget. Ada beberapa yang kayak bikin kaget gitu lagunya, apalagi yang lagu baru. Mantap banget ya. Keren. Oh iya. Satu kata. Enakin. Enakin. Pengalaman yang susah dah buat dilupain, jadi ya happy lah gitu kan kita di sini. Udah bagus tuh kayak nyampe banget ke hati. Tadi juga pas ngedenger pertama kali tuh kayak langsung merinding gitu nah, deh. Bener. Mantap. Mantap.